Terus rokok, kopi. Di sana tidak ada kopi. Tidak ada? Tidak ada. Melati teman. Adanya di sana jahe wangi. Betul. Ada yang jual sasetan? Di sana tidak ada setan. Sasetan? Oh. Maksudnya yang satu bungkus? Tidak ada di sana takrekani. Banyaknya di sana enggak karuan. Takrekani. Jadi saking banyaknya gitu ya. Tuan tak kayak itu nembak itu siapa namanya yang tinggi besar. Apa sih? Itulah pasukan-pasukan hitam itu ada yang tinggi besar. Senopati Regama. Ya. Kami ketemu ya. Tembak dari belakang. Tuan Takayaki sampai malu karena melihat itu yang namanya desilit sangat hitam besar. Ada? Betul. Desilit alias tepokong. Yes. Oh, iya. Yeah. Tapi mana desilit? Alhamdulillah. Pasukan-pasukan hitam sudah kami lumpuhkan. Ya. Alhamdulillah ya. Dan istana juga sudah diruntuhkan kemarin dengan bodem. Hah? Bodem. Karena Tuan Takayaki punya banyak pasukan yang bawa bodem. Bodem siapa? Palu. Oh, yang besar itu. Kalau yang kecil namanya pendel. Mas. Palu Godam. Kalau yang besar Godam. Iya. Iya. Bagaimana pasukan Bakar Tadi dan Kirangsa Abang Dita? Alhamdulillah kami baik-baik saja ya. Ya alhamdulillah. Syukur. Ini kami lagi menunggu Raden Suratama. Apakah tadi ketemu dengan Raden Suratama? Kami sempat berbatasan di sana dan juga Jagal Sukmo pun sedang berjalan sini. Katanya mau menemui Bakar Tadi dan Kirangsa. Iya, untuk menyampaikan kegembiraannya. Tapi saya di sini dulu. Rokoknya masih. Ini minta dua, dikasih dua aja. Kalian biar habisnya. Satu saja kan. Satu nanti minta lagi lah, percuma. Lambe Takayaki. Mending itu cuma satu. Jadi satu saja ya. Jangan terlalu banyak ya. Biar maksudnya biar puas kan karena kita ini lagi merayakan. Ini namanya pembolosan. Merugikan negara ya. Takut langit tepat ndep nanti ya banyak kukus. Jadi ndep langit nanti ya. Polusi ya. Pembolosan. Ini kan kita merayakan kemenangan Takayaki. Jadi terima kasih ini apa buat nanti? Nanti kalau kencot buat nanti. Oh iya. Terus aja. Kalah-kalahnya. Ya. Kebetulan ini saya bosan. Masukkan aja. Benar-benar otaknya Cina. Jepang memang seperti Cina ya. Orang Jepang sing untung anu ki wangsa. Orang Jepang itu sikapnya disiplin, bersih ya. Iya, orang Jepang. Sampai sakit perut nih. Aduh. Disiplin. Ya. Karena disiplin itu adalah waktu yang paling utama. Jadi kita harus disiplin lah ya. Iya. Kalau Takayaki di sana, kunci orang Taja itu harus punya disiplin, jujur dan tanggung jawab. Iya. Memang budaya Mbah, budaya Jepang memang terkenal disiplinnya sih. Persis, terutama itu. Berarti ini pekerjaan Tuan Takayaki sudah selesai ini. Ya. Alhamdulillah, tinggal tugas Mbakar Tadi dan bersama Ki Bangsa Tanglita. Oh iya. Untuk melumpuhkan Raja Takasota karena Mbakar Tadi sudah diberi pusaka sama Syekh Abal juga Ki Wangsa. Yang saya masukin sudah diberi pecu. Pecu Syekh Lenggem ya. Apa? Syekh Lenggem. Langgar apa? Oh Lenggem Bok. Lenggem. Lah oh, ya Lenggem Bok.
gembok. jangan ke sana ya, nanti kamu saya lup itu mulut ya. Tapi pekerjaan ini selesai, Tuan Takayaki freelance. Kalau ada panggilan apa di sana, Tuan Takayaki di sana untuk beristirahat. Apa itu namanya? Masih, ya, Pak. Mengatur strategi perang tentara-tentara. Tentara-tentara. Ya. Juga Tuan Adolf Peter juga saya teman saya itu orang ketemu Belanda di sana. Di sana ketemu. Tuan Adolf Peter itu orang Belanda. Teman Tuan Takayaki juga Cwilantung, teman Tuan Takayaki. Cwilantung sama Cwilantai. Cwilanseng. Cwilanseng itu berarti Cwilantung. Cwilantai. Cwilanseng. Membagongkan banyak. Oke ya. Maka tadi nanti kan, nanti dulu itu soalnya belum habis. Benar Tuan. Rokok juga belum habis. Apakah ini Tuan apa perang dengan Raja Rakasota bukan cuma dengan Raja Rakasota saja? Di sana itu banyak golongan hitam, konflik-konflik banyak. Konflik-konflik ya, banyak di sana untuk menguasai dunia putih. Berarti bukan cuma golongan. Jadi jangan bangga dulu sebagai golongan putih, karena golongan hitam akan selalu menggoda sampai bumi ini des. Bumi des. Alias tamat. Selesai. Yes. Oh, ya memang dari dulu sampai akhir zaman ini selalu. Jadi manusia itu tidak mudah ya. Selalu berjuang dan berjuang. Iya. Pak Katarji, biasanya Takayaki pinter kata-kata ini, kata-kata bijak ini. Coba. Kalau Tuan Takayaki tidak bisa. Oh, tidak yang bisa. Bisa. Itu yang saya masukin. Oh, iya. Iya. Tuan Takayaki, Tuan Takayaki. Oh ya, Pak Katarji. Iya. Di sana Tuan Takayaki melihat cewek cantik sekali. Kulitnya putih mungus. Gitar Spanyol. Tabel. Tabel itu tanpa belang. Oh. Mul. Ya. Mulut. Moh bolong. Itu siapa Tuan? Itu katanya namanya itu naga ini ya. Oh. Ini yang apa? Kupin naga ini yang lagi. Tapi dia di sana selalu dibaksa untuk melayani Raja Karasota, tapi naga ini bersikeras menolaknya. Jadi sampai sekarang naga ini tidak ternoda oleh Raja Karasota. Saya melihat di sana sendiri dengan mata kepala sendiri, si Raja Karasota itu mau kayak gini. Mau apa sih? Mau nyosor. Tapi lalu putih menampaknya. Apa kalau mau nyasar berubah jadi tongkat, nyasar berubah jadi tongkat? Tidak. Karena di Kaputren selalu menjadi wanita yang cantik. Primadona. Jadi kembang desanya. Bangsa manusia itu kembang desa. Kembang Kaputren. Padahal di sana Raja Rakasota juga mempunyai permaisuri selir-selir banyak ya. Sih. Banyak, cuma di sana orangnya bujel-bujel. Bujel-bujel sih, anak-anak kalau tapi orangnya itu besar, tapi hitam. Oh, ya. Rambutnya pun. Dari suku apa sih? Ya kalau tidak salah itu suku cadang apa suku apa nggak tahu. Suku cadang. Cadang suku apa? Memang Jepang sih ini. Taunya superfat ya, tanyain suku malah suku cadang. Memang Jepang terkenal teknologinya. Tapi ini topeng kok Indonesia ya? Iya, itu apa? Ini ada dua rasa. Apa itu? Kayaknya samurainya mana? Nggak dibawa samurainya? Samurai sudah dimasukkan. Masukkan ke Peru. Apabila mau keluar tinggal gicuk tanah, modon.
Enggak, itu tembakau ada dua itu apa? Anu Takayasi, tuan Takayasi. Ini kalau namanya dua rasa. Iya. Rasa mbaya, rasa kesuwen. Mut. Ya. Ya karena tapi minta. Kirain apa malah enggak usah bayar. Rasa bayar. Oh, tuan Takayasi di sana api sudah biasa. Jadi api itu tidak terasa panas. Ya. Jadi kalau api di sana itu enggak terasa panas, kadang ini dimakan. Lalu ini kan sudah habis ya. Tak kayak mau pamit ya. Jadi ini saya pites aja ya. Pites aja. Biasa. Benar-benar. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Pulang ya. Ya. Panas kan gua. Dulu. Tuan Takayaki tadi yang meletak. Ya memang tidak merasakan, tapi memang saya jadi korban. Jadi kira-kira apa kita? Apa sih? Degawa pura? Misal, degawa pura. Eh, orang. Jadi degawa. Kelalaian paling dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu, Jagal Sukmo? Alhamdulillah. Tadi saya ketemu sama Raden Suratama. Oh iya, bagaimana? Ah, tadi Raden Suratama sama Jagal Sukmo sudah memancing Raja Rakasota Suluk keluar. Ya, karena apa? Di istana sudah pora-poranda. Tadi kita siap-siap, Kri. Iya. Apa? Ya. Raja Rakasota bentar lagi berarti sampai sini? Iya. Nah, nanti Jagal Sukmo merebut tongkatnya dan bakal jadi sama Ki Wangsa mengeluarkan pusaka-pusakanya karena jalan satu-satunya Jagal Sota dikalahkan. Iya, Jagal Sukmo. Ya. Kita harus siaga sih. Ya. Nah, kemarin kabar Kakang Argawa gimana? Ya, alhamdulillah Kakang Argawa sudah di padepokannya. Oh, berarti tidak bisa membantu ya? Tidak bisa karena lagi di pulihkan tenaganya. Lagian kan kemarin juga apa takutnya kan diambil. Iya betul, takut di Rakasota lagi. Ya nanti kalau apa Senopati Argawa keluar bisa dipengaruhi lagi sama Raja Rakasota. Ya, berarti tidak ikut membantu ya Jagal Sukmo untuk membebaskan Nagasini. Iya. Berarti cuma Jagal Sukmo sendiri yang ke sana ya. Karena lukanya belum terlalu sembuh. Iya. Karena yang membebaskan hanya Jagal Sukmo karena dia itu istri saya. Iya. Dibantu dengan Raden Suratama. Ya, Raden Suratama yang memancing keluar dari istana. Iya, betul. Rakasota ya. Iya. Ini hawanya sudah beda nih. Ya. Ini hawanya hawa udah mungkin sedang dalam peternak kecil. Ya. Rakasota juga sudah sangat marah besar. Ya. Saya permisi dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, itu keluarnya Raja Rakasota kan di sini. Kita tunggu apa sampai Raden Suratama berhasil menarik keluar ya. Iya, betul. Jadi